Dodot lagi main PUBG, aku temenin sambil kita tuh karena apa ya? Hai Sobat Grid, balik lagi di YouTube channel Grid.id dan hari ini Dian gak sendirian karena udah kedatangan pemain dari film Perempuan. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, ya. Alhamdulillah. Mungkin kita gak usah lama-lama lagi karena udah kepo banget film Perempuan, cerita tentang apa, ada apa aja di dalam. Mungkin langsung aja bisa perkenalan diri sebagai siapa di film Perempuan. Ya, halo. Gue Dipati di Perempuan tuh sebagai Hardo. Hardo kalau dipanggil sama orang. Dan Hardo. Hardo itu gimana ya cerita ini? Dia itu salah satu keturunan orang penting lah di daerah situ. Gitu. Jadi bapaknya salah satu pejabat di daerah situ. Dora. Terus di daerah Dora. Terus Hardonya ini sendiri dia itu ada di lingkungan peta. Dia itu salah satu pasukan peta gitu. Nah, jadi dia juga mimpin pasukannya dia untuk pemberontakan di tahun itu bareng sama jenderal yang lainnya. Aku Aisyah Dahlia, putra dari Ningsi. Ningsi itu adalah orang USD. Dan pertama kali aku mulai panjang-panjang ya. Ya udah sih. Bisa ceritain juga nggak sih awal mulanya tertarik untuk main film Perempuan ini? Hal yang mudah ya, karena ini adalah novel karya dari juga banyak diminati selain dari bumi manusia gitu. Apalagi lebih susah sih dibikin dalam hal gitu. Jadi hal mudah sekali buat maulah pasti ditawarin untuk masuk. Sama sih kurang lebih, pasti kita gak punya alasan untuk menolak film ini sih sebenarnya, karena buat kita sebagai aktor juga ini kan sebagai batu loncatan juga ya, misalnya buat CV kita gitu. Kalau ya, kita main film-film yang kayak gini misalnya. Apalagi yang nulis Pak Pram itu sendiri, terus yang direct Pak Richard juga, mesti kayak suatu kebanggaan juga buat saya sih, buat temennya gitu. Shootingnya kenapa? Shootingnya kalau day sih mungkin 18 ya, tapi kalau menurut durasi perharinya bisa dibilang hampir seharian sih. Iya, full karena scene-nya jadi perang banyak banget. Scene-nya panjang juga katanya. Jadi emang banyaknya eksterior sebenarnya kan. Eksterior itu ada malam ada siang juga, tapi lebih banyak di malam karena kan keluarnya itu kita ya namanya juga diburu ya, keluar di malam kayak gitu-gitu sih. Iya, seperti bergerilya. Jadi emang pertama medannya juga susah, kedua emang ini jatuhnya kolosal kan sebenarnya gitu. Jadi emang cukup berat sih. Kalau tantangan basic udah pasti ini dari ini ngangkatnya dari sastra kan. Bahasa-bahasanya juga bahasa sastra gitu. Dialog-dialognya itu panjang-panjang. Terus panjang dengan bahasa yang berat dan baku banget. Ya, itu juga salah satu tantangan. Karena kan eranya juga berbeda gitu kan. Terus medannya itu juga tantangan karena emang Hardo itu kan awalnya pasukan peta gitu. Terus habis itu dia dia harus melepas semua atribut yang dia punya untuk menjadi dirinya sendiri gitu kan. Ya, untuk melepas itu berarti dia harus mulai dari nol. Berarti dia enggak pakai sendal, dia enggak pakai. Maksudnya bajunya seadanya segala macam. Itu jadi tantangan juga karena emang adegan kejar-kejarannya dan di hutan, batu-batuan, kerikil, duri segala macam, tapi nggak pakai sendal kayak gitu. Kita ikut guru ya. Ayo sih, gue yang guru. Tapi guru. Ya, jadi Ningsi ini tuh bisa dibilang ya biasa lah ya. Kalau misalnya kita dengar di balik kesuksesan, ada perempuan yang memberikan semangat secara moral dan lain sebagainya. Dan itulah Ningsi gitu. Dan di selain sebagai pasangan yang Hardo, dia sendiri sebagai seseorang yang sangat ingin memperjuangkan dan percaya bahwa Indonesia akan segera merdeka. Kartini banget. Kartini banget. Jiwanya. Nah, tapi untuk bangun chemistry-nya susah nggak? Bangun chemistry-nya? Benar pernah kejadian gitu, tapi itu bukan hal yang setiap hari kami lakukan. Kirain. Untuk chemistry ya. Kalau enggak belajar-belajar. Cuman ada, there are times pas lagi break
Dodot lagi main PUBG, aku temenin sambil kita tuh karena apa ya? Karena dialognya tuh kan panjang, poetik banget, dan kita mencoba untuk berdialog sambil dengan kegiatan casual kita sebagai ayu kita dan adipati gitu. Jadi sambil melakukan apapun, salah satunya pasti main PUBG dan pembenarannya Dodot. Karena PUBG itu kan diburu, ya kan, itu dari 100 orang itu pendalaman karakter melalui pendalaman iya iya benar-benar karena kan nggak untuk dapetin feel diburunya itu itu kan sedikit susah ya zaman sekarang gitu kan, apalagi dengan keleluasaan kita untuk ngapain aja gitu maksudnya. Nah, salah satu metode yang emang menarik adalah main PUBG itu kan kita melawan satu melawan 100 orang gitu kan. Dan kita kan bunuh-bunuhan di situ semua. Yeah. Nah, untuk bisa hidup di terakhir itu kan punya rasa kayak deg-degan, dikejar-kejar, ada orang di situ kabur, kayak segala macam kayak gitu-gitunya lah. Ya, adanya di PUBG, makanya aku pakai PUBG untuk jadi metode gue untuk merasakan feeling deg-degannya dibunuh itu seperti apa. Dan berhasil. Enggak tahu, nampak aja filmnya. Tapi kalau dari Kadi sendiri kira-kira ada iya, optimis sih. Iya, optimis. Optimis banget. Tayangnya kapan? 15 Agustus. Kayaknya berbarengan dengan banyak film, salah satunya Bumi Manusia juga kan yang diangkat dari novel Mapra. Gimana tanggapannya? Seru dong, berarti itu harinya Pak Pram sebenarnya. Harinya Pak Pram. Hari kita untuk mengapresiasi karya-karyanya Pak Pram sendiri. Maksudnya justru malah lebih pas seperti itu menurut gue, karena emang di tanggalnya juga mendekati kemerdekaan. Terus film-filmnya juga ngomongin tentang tentang apa ya? Nasionalisme segala macam kayak gitu ya. Jadi ya menurut gue bagus sih. Daripada mau dipisah-pisah, ternyata momennya ternyata malah kayak nggak dapet. Jadi menurut gue lebih baik. Mungkin kenapa sih orang harus nonton film berdua nih? Apa ya, bisa bilang bahwa mungkin banyak generasi muda yang belum mengenal siapa kemudian aku lewat sinilah. Mungkin dari kami berdua pun banyak belajar setelah main film ini gitu, dan kemarin pas lagi launching trailer film Perburuan dan Bumi Manusia, kan nonton film dokumenter tentang Pak Pram dulu. It was such a apa ya, great opportunity buat kami nonton dan mengenal langsung penulisnya, dan kalau aku sih jadi semakin bangga ya untuk bisa menjadi bagian dari film ini gitu. Dan buat penontonnya mungkin akan jadi lebih menghargai apa yang sudah dilalui oleh para pendahulunya, sehingga sekarang kita bisa sesantai ini gitu ya. Maksudnya hidupnya jauh lebih mudah lah dibandingkan dengan zaman ketika sedang berperang gitu. Obviously gue tuh ngutip satu kata dari film itu yang disebutin sama Pak kewarganegaraan itu, kewarganegaraan para penduduk Indonesia nih, itu semua dibayar dengan mahal banget gitu. Dengan darah, dengan dengan keringat, dengan perjuangan, ya, dengan keluarga negara, which is lu bisa hidup sekarang ya. Nah, sekarang coba kita lebih bersyukur apa yang udah dilewatin sama semua orang yang udah berlalu itu. Dan salah satu cara mengapresiasinya adalah dengan menyaksikan dan menghargai hasil karya dari beliau-beliau. Iya, betul. Jangan lupa saksikan film Perburuan tanggal 15 Agustus 2019 di bioskop kesayangan kalian. Oke, jangan lupa Sobat Grid. Terima kasih. Terima kasih.